flexing. Ini kata yang sering muncul akhir-akhir ini. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya. Tapi apa sih sebenarnya flexing itu? Apakah sama dengan binaragawan yang lagi nge-flex otot-ototnya? Tentu saja bukan. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Nah, apa sih yang dipamerkan? Bisa berbentuk barang seperti mobil, handphone, pakaian branded, atau struk ATM. Bisa juga dalam bentuk posting liburan ke tempat-tempat yang keren atau Instagramable. Wow! Jadi, orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa kenyataannya bisa sangat berbeda? Sebuah penelitian dari Journal of Experimental Social Psychology menemukan bahwa orang yang memiliki kecenderungan pamer kemewahan seperti ini sebenarnya bisa jadi memiliki luka psikologis. Singkatnya, semakin seseorang memamerkan apa yang ia miliki, semakin kuat tanda bahwa di dalamnya ia terluka, merasa kosong, atau insecure dengan dirinya sendiri. Jadi sebagai gantinya, mereka menggunakan harta benda untuk memperkuat citra dirinya. Sementara kita tahu, rasa aman yang berasal dari materi tidak tahan lama, bukan? Misalnya, ketika Anda membeli handphone baru, memang Anda merasa puas. Namun setelah beberapa saat, rasa puas itu akan menghilang. Anda pun merasa harus membeli barang lain untuk mendapat rasa itu lagi. Tapi saya punya kabar baik untuk Anda. Di mana harta benda tidak sanggup memberi rasa aman, Tuhan memberi jawaban. Ia memberi harapan dan kekuatan sehingga Anda tidak terpengaruh oleh cobaan dan ujian yang datang. Lagi pula, Tuhan juga punya rencana dalam hidup Anda dan memberi Anda talenta untuk bisa menuntaskan rencana tersebut. Jika Anda fokus dalam menumbuhkan apa yang Tuhan berikan, tentu Anda dapat menemukan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Seperti dikatakan pada Amsal 22 ayat yang ke-9, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Lihat, kalau Anda fokus mengembangkan diri, meningkatkan talenta, dan terus berusaha dengan baik, suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberkati Anda. Pilihan sekarang ada di tangan Anda. Jadi, daripada kita menghabiskan waktu memamerkan harta, gimana kalau waktu tersebut kita gunakan untuk menggali harta yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita? Sounds good, bukan? Jika Anda membutuhkan komunitas yang bisa mendukung Anda menemukan rencana Tuhan, jangan ragu, mari kontak kami. Kami akan siap dan dengan senang hati membantu Anda. Sampai jumpa. God bless.